Saat ini satu pasien yang diobservasi di ruang isolasi RSMA Palembang sedang dilakukan uji laboratorium. Spesimen pasien yang dihasilkan diketahui 2 hari ke depan. Uji spesimen dilakukan dengan memeriksa sampel darah dan foto paru pasien di litbangkes. Untuk kondisi pasien mulai membaik dari hari sebelumnya yang sempat mengalami demam. Di ruang isolasi pasien dirawat dengan ditangani 30 tenaga medis yang disediakan rumah sakit untuk penanganan wabah COVID-19. Kondisi terakhir tadi pagi ya cukup bagus, normal. Lebih normal dari kemarin sebenarnya. Untuk uji laboratorium sendiri gimana, Pak? Uji laboratorium sudah dikirim ke litbangkes. Standarnya sih 2-3 hari sudah ada hasilnya. Pihak rumah sakit juga masih melarang keluarga pasien melakukan kontak langsung, hanya diperbolehkan melihat dari ruang terpisah atau zona hijau. Rezki Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.